Oke teman-teman, balik lagi channel aku Fishing Gaming. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi teman-teman. Hari ini kita bakalan bermain mini game dulu ya kan. Kita coba game-game klasik we. Sudah lama saya tidak bermain mini game. Dan harusnya sih menang semua nih. Jadi silakan dipencet dulu, boleh kagak tuh tombol like-nya teman-teman? Dipencet dulu oi. Tombol like-nya. Mati kah gua? Kayak gua mati coy. Dipencet dulu tombol like-nya. Dan yang belum subscribe juga, ayo dipencet tombol subscribe-nya teman-teman. Kita tembusin 500.000, bisa kagak nih akhir tahun coy? Abis lah ya. Jadi tolong lah teman-teman, dipencet tombol like dan subscribe-nya. Kita main mini game apa ini, gua lupa. Apa sih ini mini game apa gitu coy, gua lupa lah ya. Yang jelas main mini game gitu. Kena di atas kepala gua ada tulisan pur dah. Kenapa ini coy? Gara-gara gua yang setting kah tulisan pur? Duit gua ada 800, kita kayaknya mau beli sesuatu ninja. Mahal 600, Pak. Kita beli pet yang bagus, tidak ada yang bagus teman-teman. Pases. Aduh aduh, ini apa nih? Tadu sabar, Pak. Sabar, Pak, udah ganti mini game, Pak. Kita ada di atas kereta teman-teman. Kita suruh ngindar-ngindar kalau nggak salah dah. Oke, ini mah gampang coy. Ini mah saya udah latihan di Pole Guy gitu kan. BTW Pole Guy mau ada season 2, nanti kita bakal coba lah ya. Upload di Fishing Gaming juga teman-teman. Fishing Gaming. Hey, dipencet tombol like-nya teman-teman. Dan jangan lupa juga komen game apa yang kira-kira seru untuk saya mainkan teman-teman. Game saya mulai random ini. Gue mau main apa namanya, build boat, tapi bingung mau bikin apa coy. Mau main tinju, males naikin levelnya lama banget. Terus mau main broken bone, ya bisa sih broken bone, nanti lah ya kita main lagi teman-teman. Besok kali broken bone, tapi untuk sekarang nanti dulu. Silakan di komen teman-teman, game apa yang kira-kira seru untuk saya mainkan. Aduh, ini kok saya terlalu jago, gimana ya? Sisa berapa orang nih? Udah kah? Tuwaga Padma banyak lah coy, yang jago-jago. Kita lanjut lagi minigame apa nih? Lalu gue mau jajan tadi, duit gue 900 teman-teman. Oh title, kita titelnya Kishmin teman-teman. Beli title noob kali. Gear, apakah ada yang bagus gear? Tidak ada coy. Efek kali ya, kita mau beli efek mungkin. Ini apa nih? Gue punya efek ini kah? Kayak nggak usah dibeli. Mana efeknya coy? We'll start to get the laser. Kita suruh apa nih? Oh suruh ngindar-ngindar doang pak. Santuy lah. Beginian saya jago temen-temen. Suruh ngindar-ngindar doang. Ini bocah ngapain lompat-lompat? Oke kita ke sini temen-temen. Emang harus lompat kah? Tapi kayak di sini aman deh. Lasernya nggak kesini-sini teman-teman, jadi santuy saja gitu kan. Hey, nggak kesini-sini dia pak. Bocah-bocah udah lompat ke sono aja lu. Padahal di sini alamene alaminu, alamene ala meninggal, meninggul. Oke mantap, saya masih bisa bertahan teman-teman. Lasernya cuma dua lagian. Lasernya harusnya yang banyak pak, biar susah gitu. Dua mah kagak ada rasanya ini coy. Aduh sakit juga sih. Sekali kena meninggal nih gue nih. 10, 9, 8, 7, 6. Oke aman teman-teman. 3, 2, 1. Alamene. Sisa berapa orang tua gak? 4, 5. Boleh juga lah kalian lah ya. Ntar lu gue mau jajan apa tadi. Efek. Ini cara equipnya gimana? Oh suruh join dulu pak. Kita beli efek yang mahal. Dark spite, light spite, flame ring. Aduh. Mahal-mahal teman-teman. Efek matahari. Janganlah, udahlah, kita beli lah. Kita equip. Oke, mantap. Ada efek matahari kah? Gini doang efeknya, cuy. Ya sudah lumayan yang penting ada efeknya. Sebelah sini kita main ginian teman-teman. Harusnya saya sih jago gitu kan, udah latihan di Pole Guy. Al amene al amino.
Oke, udah ada beberapa orang yang jatuh. Waktu masih 40 detik lagi. Lama ini coy. Sisa 5 orang. Ini speednya nggak nambah apa? Gue pengen kayak helikopter gitu muter-muternya coy ini. Tapi lambat asya kali, timin-timin. Sisa 4 orang. Oke, boleh juga kalian. 9, 8 ya, helah. Gue gara-gara bengong coy. Bengong meninggal gue. Ini efek matahari ternyata jelek. Nyesal gue beli 900 koin temen-temen. Duit gue berapa? 60 koin. 60 bisa jajan apaan? Bisa jajan coklat susu sih. Ya udahlah, nantilah. Land jumping teman-teman, alias nyebrang-nyebrang gitu kayaknya. Siapakah yang duluan? Gua nih coy, santuy saja. Saya jago nyebrang-nyebrang mah. Oke, alamana alam meninggul. Jago dari mana gua? Respon kah? Tentu saja tidak. Terlalu nafsu saya coy. 5, 4, 3, 2, 1. Kita suruh bertahan hidup di blok-blok sebelah sini teman-teman. Gampang sih ini. Cuma ngindar-ngindar doang. Lebih susah yang di pol guys teman-teman. Oke. Mantap, ini kenapa karakter gue celananya hilang lagi sih? Kemarin udah gue setting celananya biar ada. Ini ngapa hilang lagi coba? Gak apa-apa lah ya. Yang penting tuh main ya teman-teman, bukan celananya. Celananya mah ya udah aja. Oke, tinggal 30 detik lagi. Ini mah gampang, Pak. Pasti banyak ini yang berhasil, teman-teman. Mini game-nya terlalu easy. Easy. Oke, aduh. Alamana kah? Soalnya tidak bagus ini, teman-teman, posisi saya. Oke, masih alamana. Alaminu. 3 2 1, sisa 4 orang. Jago juga kalian ya. Ini mbak-mbak yang ini jago nih, yang pakai topi nih. Boleh lah, lu lah. Jago dia minigame-nya, Pak. Kita jajan coklat susu lah ya, coy. Oke, habisin duit. Gue udah punya pie, makan dulu. Bukan dimakan, pie dilempar. Terus ada susu. Aduh, segar, coy. Segar. Rick Battle Crossroad. The battle will begin be within the top 3 player with most KO. Kita suruh berantem apa gimana nih? Brick battle. Apa itu? Oh ini Pak, dikasih pedang. Menjadi top 3 teman-teman. Ini fighter, ayo fighter. Eh lu kok pakai basoka lah, meninggal sendiri. Kagak jelas lu. Kocak. Oh ini dikasih basoka kah? Ada bom. Ada ginian. Ada ketapel teman-teman. Kagak jelas sumpah. Ini basoka kah? Ompring. Aduh gak kena coy. Oke kita coba lemparin bom nih bocah. Sini ey. Bocil. Ini apa nih? Kita bisa bikin blok. Oh ini mantap sekali temen-temen. 7 apa 7? 7 apa nih? Tembakan cat kah? Agak bagus ini. Sini ey bocil. Ompring. Aduh. Gimana caranya? Sinilah ey mainnya. Mainnya sini bocil. Sini lu. Pisau terus pisau. Aduh sakit pak sabar pak. Rata kah? Rata cuy. Gak gua apa-apain. Diapain sama bocah yang lain ini? Ompring. Kok enggak lempar sih? Ih kena cuy. Itu lambat tapi enggak kelihatan. Aduh. Dibasok. Kurang ajar tuh bocah-bocah. Oh ini yang paling banyak ngekill pak. Kalau mati nggak apa-apa ternyata. Gue juara satu sih. Gue ngekill 3, si MNG juga ngekill 3, yang lain pada ngekill 1. Juara 1 saya coy. Selanjutnya Conpeor Conundrum. Apa tuh Conpeor Conundrum? Kayaknya sih kita suruh ngindar-ngindarin doang deh. Di atas Conpeor yang lagi berjalan. Iya nggak sih? Iya coy. Oke ini mah gampang harusnya. Gue berdiri di ujung juga berani ini coy. Apa di depan? Di depan mah. Untuk orang-orang noob, kita di belakang lah. Temen-temen. Tidak suka saya di depan. Hey, oke kita hindar. Ini step minigame 1 menit ya waktu ya. Boleh lah ya. Oke terlalu eze temen-temen. Easy.
Latihan gue di pole guy. Easy. Kita rada munduran boleh lah ya. Belagu dikit nggak apa-apa lah coy. Kita di ujung-ujung gitu kan. Hey, it's pretty good. Di ujung-ujung saya coy. Aduh. Aduh teman-teman. Kok lama-lama tambah capek teman-teman. Nggak bisa lompat lagi. Aduh. Meninggul dong. No. Lama-lama tambah cepet kompeornya. Gimana nih? Aman kah? Ya, 8 detik, gak bisa lompat, 7 detik, ya. Tahu gitu gue di depan, kocak. Belagu sih gue, di belakang. Tahu gitu saya ke depan, teman-teman. Ya, udahlah ya, gue baru tau disini ginian. Ada ini dong, ada hexagon. Alias TNT run. Alias ya, nganuan lah ya. Jago saya beginian apa? Going underground, apa nih? Kita berapa minigame lagi nih coy? Mungkin 2 atau 3 minigame lagi lah ya abis itu dan. Ini kayak minigame baru. Going underground. Atau lama. Oh ini udah pernah nih. Tapi saya nggak pernah menang teman-teman. The platform will start to move in 3, 2, 1. Kita suruh ngindar-ngindarin intinya. Jangan sampai kena asap-asap teman-teman. Santui saja saya jago. Ginian mah. Orang-orang pada nggak tahu cara kerja minigame-nya. Al-amana, sisa berapa orang? 3 orang doang kah? Aduh, kok rusuh gitu. Bocil ngapain? Ya ampun, gara-gara bocil meninggal gue. Oke, minigame selanjutnya apa nih? The door will open, be the first to find your way to the balcony. Kita suruh ke balcony teman-teman. Balakoni di mana balakoni? Aduh, ini gue paling gak demen nih pintu-pintu gini teman-teman. Tapi ya udahlah ya. Ini gue udah paling atas. Harusnya saya sih yang menang. Balakoni mana? Ngapa jadi kesini lagi timin-timin? Balakoni, lakonakonakoni, kemana jalannya ini? Balkoni bukan nih, rumah orang kaya ini coy, gede amat rumahnya. Wow. Yay! Siapa yang menang itu coy? Winner Stressman X alias Happy Hing Gaming. Oke, ini mungkin terakhir kali ya. Terakhir lah. Kita lihat minigame terakhir apakah baru atau sudah pernah saya mainin. Expedition Sprint High Peak. Ini kayak belum. Kita coba lah ya. Kayak suruh manjat-manjat gunung, saya jago ini coy manjat gunung mah. Manjat apa nih yang gak jago gue ya? Manjat inian coy. Manjat pohon kelapa, gak jago gue. Manjat pohon pisang apalagi. 3, 2, 1. Oke, reach the summit. Kita suruh balapan sampai puncak kue. Siapa tuh memimpin jatuh bocah temen-temen? Aduh jago juga pada lu ya. Santuy lah, saya lebih jago teman-teman. Awas hati-hati. Hati-hati my friend. Ya elah hati-hati. Gue bilang juga hati-hati kocak. Ketiban pala lu pisang. Yaudahlah, kayaknya mungkin kita sudahi saja dulu teman-teman episode kita kali ini. Sampai jumpa di next, bye-bye. Kalian jangan lupa untuk dipencet itu tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, kita chat tombol subscribe-nya sekarang juga. Bye-bye.